Kita ke informasi lainnya, pemirsa, setelah ramai beredar isu bahwa proyek reklamasi 13 pulau di pantai utara Jakarta akan dilanjutkan. Hari ini Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan reklamasi akan dihentikan. Pemprov juga berjanji akan menyelesaikan perda zona pesisir serta fokus memulihkan Teluk Jakarta, terutama terkait air bersih dan pengolahan limbah. Pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, maka Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan.